Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Waterfall 634. Pada konten kali ini, saya akan memberikan tombol share sekaligus memberikan ilmu baru lagi di mana kita memelihara ikan koi. Kemudian ikan koi itu kita letakkan di dalam akuarium atau dalam kolam di dalam rumah. Nah, pada kesempatan di video kali ini, jadi saya akan memberikan survei di mana kolam tersebut kolam baru, kemudian ikannya juga ikan baru, sehingga memberikan pemakaman beberapa kerugian, yaitu ikannya mati. Dan di sini kita datang untuk mencegahnya dan untuk menyehatkan kolam, kemudian ikan koinya, sehingga pertumbuhan akan koi tersebut bisa baik dan bisa betah di dalam akuarium kita yang akan kita taruh di dalam rumah. Nah, ini dia videonya. Nah, ini dia teman-teman, kolam akuarium yang diletakkan di dalam ruangan. Nah, ini dia kolamnya seperti ini. Nah, disinilah ikan koinya sudah diletakkan. Kemudian ini ada yang mati. Nah, kalau kita perhatiin dari segi air, ya ini udah jernih sekali. Kemudian sirkulasinya juga sudah cukup sekali. Kemudian mungkin oksigen di dalam airnya ini sangat cukup sekali, karena ini ada air terjunnya, sehingga bisa saja ya asam basahnya ini bisa sudah netral. Tapi yang masih pertanyaannya, kenapa sih ikan koi yang telah kita berikan ini masih ada yang mati? Nah, ini dia videonya teman-teman ya. Nanti saya akan memberikan di video terakhir bagaimana cara untuk mencegahnya. Nah, kalau yang tadi itu adalah output airnya. Nah, kalau filternya itu atau tampungan air bersihnya itu ada di belakang. Nah, itu ada beberapa mesin ya. Ada penyedot, kemudian ada juga pendorong airnya. Nah, secara umum sirkulasinya udah sangat mantap sekali. Nah, itu keluar dari situ ya teman-teman, airnya. Kemudian dia menuju ke sebelah untuk dikeluarkan menuju ke dalam. Nah, hanya saja yang tadi itu adalah ada satu kesalahan. Kesalahannya adalah filter. Nah, mau bagaimanapun air kalau masih hanya sekitar di situ saja sumbernya, maka bagaimana caranya supaya ikan itu atau airnya itu cepat bagus? Nah, kita harus melaksanakan filternya. Nah, oleh karena tadi sudah dibuat terlebih dahulu daripada kita menghancurkan lagi tembok, itu nambah biaya kemudian nambah pekerjaan, maka oleh karena itu kita akalin ya, kita akalin dengan pemasangan filter menggunakan pipa. Nah, ini memang agak sulit, tapi gampang-gampang susah juga. Nah, untuk rangkaiannya ini memang dari awal tadi itu ada pipa ukuran 1,5 inch. Kemudian biar filternya lebih besar lagi, kita sambungkan dengan pipa yang ukuran 3 inch, sehingga output dari filter itu lebih besar. Nah, kita langsung saja, ini kita sambungkan dulu dari output paling bawah 1 inch ke 3 inch. Nah, ini sudah saya beli penyambungannya itu ya, yang warna abu-abu. Kemudian itu pipa yang 3 inch. Nah, nanti di pipa yang 3 inch itu kita akan melubangi, kemudian kita berikanlah di dalamnya filter dan perlakuan-perlakuan lainnya. Nah, setelah sudah ready, kita potong sesuai ukuran tadi dalamnya tampungan air yang di belakang. Kemudian kita lanjutkan dengan pemotongan sesuai ukurannya teman-teman, agar tidak terganggu saat nanti ditutup penampungannya itu. Kita potong pakai gerinda biar cepat.
Nah, kalau teman-teman melaksanakannya di rumah, ya harapan kami ya hati-hati ya, karena memakai gurinda itu sangat membahayakan. Apalagi kalau lagi musim hujan, colokan listrik berbahaya. Nah, kemudian ujungnya kita luruskan bila bengkok-bengkok, biar kelihatan rapi. Nah, nanti di pipa 3 inch itu teman-teman, kita berikan busa filternya. Kemudian kita tambahkan batu penetralisir air sekaligus untuk bakterinya. Jadi itu nanti dibuka ketika kotor saja. Jadi kalau masih bersih, filternya tidak usah dibuka, karena kita membiarkan bakterinya itu hidup. Jadi kalau semakin sering-sering dibuka, maka bakteri-bakteri yang dikandung oleh batu yang tadi bisa mati dan mengakibatkan kerusakan kualitas air. Nah, untuk membolonginnya, kita juga bisa memotongnya pakai gurinda, bisa juga kita memakai bor. Jadi terserah di mana enaknya saja. Yang penting intinya air dari dalam situ bisa keluar masuk. Nah, ini kalau sistem ngebornya seperti ini teman-teman, tapi saya harap ini sangat hati-hati sekali teman-teman, karena mengebor ini beda dengan mengebor di kayu. Kalau mengebor di pipa, nah ini sudah kita mulai untuk pengeborannya. Jadi semakin banyak lubang air, maka itu semakin bagus. Jadi jangan bimbang atau jangan takut, karena semakin banyak lubang pipanya, terus airnya tidak maksimal, tidak apa-apa, malah semakin banyak itu semakin bagus. Sebenarnya guna pipa ini hanya untuk menahan dari busa filter dan beberapa bahan yang kita masukkan agar tidak keluar atau berserakan. Nah, ini sangat simpel sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya di rumah sudah jadi, jadi tidak usah ragu-ragu lagi, lakukanlah seperti ini. Nah, setelah kita selesai melaksanakan pengeboran lubang airnya untuk filter, kemudian kita pasanglah busanya. Inilah yang saya maksud tadi, busa filter. Ini teman-teman bisa beli di toko akuarium setempat. Ini harganya 20.000. Kalau harganya di sini, ini ukurannya 1x1. Tapi teman-teman nanti sesuaikan dengan ukuran yang ada di situ ya. Ini kebetulan karena pipanya 3 inch, jadi setengah atau satu bungkus filter ini cukup sekali, malah lebih. Nah, kemudian setelah sudah kita ukur sesuai dengan yang kita inginkan, nah inilah yang saya katakan tadi, batu penetralisir sekaligus untuk bakteri air, untuk menambah kualitas air sehingga ikan-ikan yang dalam kolam atau di dalam akuarium bisa tumbuh dengan sehat. Nah, kita susun seperti ini teman-teman. Jadi biar memanjang seperti pipa, kita bungkus. Kemudian kita gulung busanya, kita gulung sebesar pipa. Jadi nanti busa itu masuk semua di dalam. Nanti semua busa itu masuk semua dalam pipa. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, ini agak-agak susah teman-teman ya. Tapi pelan-pelan saja. Ya, pelan-pelan. Biar rata. Jadi jangan sampai dasarnya juga tidak terkena oleh busa filter. Jadi usahakan seluruh pipa itu ditutupi oleh filter. Nah, setelah itu kita masukkanlah outputnya tadi, pipa penghubung antara 1 inch ke 3 inch. Ini saya beli di toko material. Begini urutannya ya teman-teman ya. Jadi tidak mengakibatkan airnya kotor juga. Cepat prosesnya. Kemudian kita teman-teman itu karena di dalam air kita merasakan pengeleman. Jadi teman-teman jangan memakai lem pipa tetapi gunakanlah lem gel untuk air. Kalau sekiranya teman-teman ingin paten atau tidak ingin dibuka-buka atau misalnya penyambungan pipanya goyang-goyang, nah teman-teman bisa melakukan seperti itu, mengelemnya dengan lem gel air. Nah, lem itu bisa untuk tanaman yang biasa kita pakai untuk membuat aquascape untuk pengeleman tanaman hidup. Nah, ini dia udah jadi teman-teman. Nah, kemudian bila ada lubang lagi ke kotak penampung air yang satu, langsung saja teman-teman tutup full pakai busa tadi. Pokoknya air keluar dari sebelah itu sudah difilter. Jadi masuk yang di sebelah sini, jadi sudah bersih semua. Kemudian bila masih ada busa sisa, nah tutup dia sampai penuh pipanya. Jadi barangkali nanti penuh, jadi tetap saja masuk di dalam situ dan di filter oleh busa tadi. Nah, setelah itu teman-teman, langkah selanjutnya adalah jangan lupa untuk menggunakan bakteri cair seperti video-video kami selanjutnya sebelumnya. Nah, kalau ukuran kolam yang sebesar itu satu botol saja tidak apa-apa. Habiskan saja. Nah, ini seperti ini modelnya. Nah, setelah ini kita lihat hasilnya sampai satu hari satu malam. Bagaimana, apakah ikan koinya mati atau hidup? Nah, ini teman-teman, saya sengaja potong-potong videonya ya, supaya teman-teman bisa menangkapnya dengan lebih baik. Nah, ini teman-teman, kalau yang video dari awal tadi ini ikan koinya tidak bergerak ke sana ke sini nih. Tapi setelah kita melakukan perlakuan, nah, lihat teman-teman, sudah bergerak ke sana ke sini. Itu pun ikan koinya masih menuju ke dasar. Artinya bahwa oksigen dan asam amonia, gas amonia sudah tidak ada di dalam dasar. Sehingga ikan bisa masuk ke dasar air. Jadi tidak hanya di permukaan saja seperti teman-teman yang teman-teman saksikan tadi. Teman-teman ikan-ikannya semua bergerak ke sana ke sini. Oke teman-teman, demikian video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share, dan dukung terus channel ini. Terima kasih.